Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bi sirriha hifdzul qur'ani wal amali bih warzuqni min ilman munira wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahiri innal huda hudallah yahdi ya alim ya khabir ya mubin yahdi ihdina yahdi ihdina yahdi ihdina. Allahumma afta' alayna futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa tathbit rabbi yashir wa la tu'asir karim rabbi zidni ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, fajazakumullahu khairan jazak pada semua para hadirin hadirat muslimin muslimat. Insya-Allah kita masuk ayat yang ke 249 Al-Baqarah. Falamma fasala Talut bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yut'am fa innahu minni illa man ghatarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum. فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu, Allah akan menguji kamu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku. Kecuali mencedok, secedok dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kumpulan kecil mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Berhubung dengan ayat ini,
di mana disebut kepada kita. Bila mana Talut bersama tentera mereka yang beriman menghadapi bala tentera Jalut yang besar, yang kufur kepada Allah. Golongan beriman lawan golongan yang tidak beriman, yang kufur. Maka dijelas kepada kita berhubung dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sama sekali menguji mereka, Talut dan bala tenteranya, dengan sebatang sungai. Ini menunggu ujian Allah yang sesuai dengan satu-satu zaman. Ujian yang dikatakan ujian juga di mana Allah Subhanahu taala lebih tahu urusan kamu. Maka diuji sesuai dengan apa yang ada pada kamu. Maka siapa yang minum bukan pengikutku, maknanya sebagai pemimpin tentera tak redha terhadap pengikut yang melanggar peraturan ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh Talut sebagai panglima perang, ketua perang. Kecuali yang sekadar dimaafkan, seceduk dengan tangan dimaafkan. Kalau minum betul sungguh berhenti, memang tak perang jawabnya. Ini dia. Ini menunjukkan kepada kita kepentingan dalam suatu peperangan taat kepada pemimpin, selagi mana pemimpin tidak menyuruh dalam perkara kemaksiatan. Ini satu. Yang kedua, kita kena faham di dalam kisah ini, pertembungan ini, kita kena percaya bahawa seorang beriman ini selalu akan mendapat perlindungan Allah. Walaupun barangkali dalam keadaan sukar, payah, musuh ramai, tapi orang beriman kena percaya Allah lindung, Allah tolong. Tetapi bersyarat, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'mini. Jangan kamu rasa lemah, rasa hina. Jangan kamu rasa sedih, padahal kamulah yang paling unggul jika benar kamu orang-orang yang beriman. Bersyarat mesti beriman. Ini dia, baru mendapat perlindungan Allah. Walau jumlah sikit, kam min fi'atin qalilatin walabat, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Berapa banyak dari kumpulan kecil mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah Ta'ala. Tak mustahil kita memandang sesuatu itu dengan iman, bukan sekadar usaha yang kita buat. Walaupun Allah perintah usaha setakat mana yang kamu mampu, yang kamu mampu, usaha yang kamu mampu. Wa'idul ummastata'tum min quwwah, bersiap-siaga, bersedia apa yang menurut kemampuan kamu, apa yang kamu mampu. Kemudian dengan azam dan tekad yang bulat, menyerah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana kamu berusaha menurut kemampuan yang kamu ada, kekuatan yang kamu ada, percaya Allah beri kemenangan. Dalam ayat ini juga Allah menyatakan kelemahan iman bangsa Yahudi. Ada watak-watak perangai bangsa Yahudi. Mereka dan tentera ada perangai yang buruk, ada yang beriman, betul. Ada yang buruk perangai, yang hilang rasa keyakinan bila-bila diuji. Bila diuji lah rasa yakin. Di mana Allah beri ganjaran besar kepada mereka yang bersabar. Bersabar.
Dan kita kena faham pertembungan dan antara Talut ini, Talut dan Jalut atas izin Allah Ta'ala, atas perintah, bukan suka-suka. Ha, maka kita kena faham disebut dalam hadis muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatamannau liqa al-adu fa idza laqaitumum fasbiru. Jangan kamu bercita-cita menemui musuh. Ha, menemui musuh atau cari musuh, nak cari musuh. Kita ni nak cari ramai kawan, bukan nak cari musuh. Jangan cita-cita nak berhadapan dengan musuh, apatah lagi musuh yang kuat, yang hebat. Jangan. Maka apabila kamu menemui mereka, berhadapan dengan mereka, fasbiru, maka bersabar. Ini dia. Ha, jangan nak cuba juga dalam keadaan menurut kemampuan kamu lemah. Melainkan sampai masanya, kalau kamu tak lakukan, menyebabkan berlaku mudarat yang lebih besar kepada Islam dan umat Islam. Maka pada masa itu kamu bertembung dalam keadaan wajib kamu bersabar. Wajib bersabar, berhadapan dengan musuh dengan penuh rasa yakin. Kerana syarat kemenangan orang Islam ni dengan yakin. Bahkan kita ni Islam, sebab apa kita Islam? Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji. Atau hari ni banyak hukum syariat Allah, perintah Allah, antaranya jihad. Jihad. Bila jihad, bila sebut jihad, jihad adalah salah satu amalan yang tersangat mulia. Tersangat mulia dengan jihad. Jihad merupakan satu perkara penting yang wajib ada dalam diri manusia, diri orang Islam. Barat cuba buang perkataan jihad dalam diri orang Islam. Dia buang ni jihad. Bahkan jihad ini bukanlah dilihat dengan angkat senjata, tidak. Bukan sekadar angkat senjata. Jihad ni dia ada martabat dia. Ada martabat dia. Martabat berkait jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu ni jihad juga. Nak adil pagi ni, sembahyang berjemaah, kemudian nak dengar kuliah, nak ambil ilmu, nak belajar. Ini jihad. Kena ada kesungguhan. Subuh pula, ini jihad. Ini dia. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Syaitan ni memang kena lawan. Tak boleh mengalah. Tak boleh, tak apalah, syaitan dah hasut aku, nak buat macam mana. Tak boleh. Syaitan kena lawan. Syaitan musuh yang nyata. Fattakhidhu aduwa, maka jadikanlah kamu, syaitan itu musuh bagi kamu. Syaitan tu musuh bagi kamu. Innahu lakum adu mubin, bahawa syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata, musuh yang sebenar. Jangan tunduk. Dikala lemak, dikala kuat, jangan tunduk dengan syaitan. Ada lain dengan syaitan. Walau kita lemah mana, jangan tunduk. Kena lawan syaitan. Kena lawan syaitan, jangan tunduk. Kena faham tipu daya syaitan itu lemah. Tipu daya syaitan lemah. Yang jadi kuat sebab bukan syaitan tu kuat, kita yang lemah. Ini kita kena faham. Jihad lawan syaitan. Syaitan ni suruh hawa nafsu kita membuat onar di bumi, membuat maksiat dan macam-macam. Jadi ini kena lawan syaitan. Termasuk kadang-kadang berlaku orang yang was-was dalam ibadat dia. Syaitan datangkan was-was. Basuh kaki tak kena. Bersih kot. Berkali-kali basuh. Sunat 3 kali dia berkali-kali. Sampai tak air? Ini syaitan was-was. Nak tipu kita.
Lawan, jangan tak lawan syaitan. Allah perintah lawan syaitan. Ini dia. Maka jihad benda yang penting. Yang ketiga, jihad melawan musuh yang kufur, yang menentang Islam. Orang kafir ni ada dua, satu menentang Islam, satu tak menentang Islam. Itu aja. Yang tak menentang Islam, baik kita berurus niaga dengan dia, bermuamalat dengan dia, tak jadi masalah. Ini dia. Dalam pada masa yang sama, kita menjaga prinsip Islam. Kena tahu juga. Walau dia tak musuhi kita, tapi kena jaga prinsip Islam. Kaedah dia mudah. Allah Ta'ala bagi garis panduan. Garis panduan ni daripada Allah. Garis panduan. Bukan sekadar garis panduan, etika yang Allah Ta'ala tetapkan. Kita kata SOP dia lah. Tapi SOP yang tetap di sisi Allah. Jangan langgar. Iaitu surah apa? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidu ma a'budu wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waladin. Ni SOP dia, kena ingat. Orang Islam dia berurus macam mana pun, orang Islam ada syarat dia. Disebut dalam hadis, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam atas syarat mereka. Melainkan syarat yang menyalahi, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Orang Islam dengan syarat mereka. Maka berhadapan dengan orang bukan Islam, orang kapi-kapi yang baiklah kita kira, boleh berurusan dengan dia mengikut syarat yang Allah Ta'ala tetap, berkait dengan prinsip agama, ibadat, akidah, syariat, akhlak. Ini kena tahu. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Quran pun sebut kafir jelas. La a'budu ma ta'budun, tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Tidak aku sembah apa yang kamu sembah. Kita sembah Allah. Bukan sekadar menyembah Allah, tidak mensyirikkannya, tidak menyengutukannya. Ini kena faham. Kita sembah Allah dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah. Anibudullah wajatani butawud, sembahlah kamu kepada Allah dan jauhilah kamu tawud selain dari Allah. Jauh daripada perkara selain dari Allah. Sembah Allah semata-mata, keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah Tuhan yang Maha Esa. Mentauhidkan Allah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah. Tidak kamu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Apa yang aku sembah ni, maknanya berbeza dengan apa yang kamu sembah. Tak sama. Tak sama. Ini kita kena faham. Ini prinsip. Wala ana abidu ma'abattum, dan tidak aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan tidak kamu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin, waliyadini maksudnya, waliyadini. Tapi kita dalam mushaf, dalam mushaf Quran, kalau kita perasan, Rasul Uthman ni ada bagi bawah dini. Ni itu menunjuk kita. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Lakum dinukum waliyadin, waliyadini, bagi kamu agama kamu, bagiku dini, agama aku. Ini kita kena faham. Ini prinsip. Boleh bermuamalah, boleh, tak jadi masalah. Burung niaga apa semua, berkawan, tak jadi masalah. Dalam pada masa yang sama, jihad kita melawan kafir yang memerangi Islam. Memerangi Islam ni jangan kita faham dengan senjata saja. Kafir yang serang Islam, senjata saja. Tetapi kafir yang memerangi Islam hari ini,
dengan ideologi-ideologi atau perkara-perkara yang mana mereka nak menurut kemahuan mereka. Ada perkara yang mereka nak menurut kemahuan mereka, selagi mana menurut kemahuan mereka tak membabitkan perkara merosakkan iman kita, merosakkan akidah kita, merosakkan syariat kita, mengganggu gugat hukum akam peraturan yang kita nak laksanakan, ataupun menolak nilai moral akhlak yang ada di sisi Islam, maka selagi itu selagi itu anda kata tidak berkait dengan itu menurut kemahuan mereka, tak jadi masalah. Lebih-lebih lagi bila mereka berada dalam negara umat Islam, diperintah oleh orang Islam, maka mereka tak boleh melepasi batas yang ada. Dalam pada masa yang sama perlu kita faham, andai kata mereka terbabit dalam perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah Islam, maka pada masa itu kepentingan jihad, tapi bukan kita angkat senjata, tidak. Mereka dengan hujah, kita dengan hujah lah, itu maksudnya. Qul atu'ajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum. Katakanlah, apakah kamu berbantah tentang Allah, hukum peraturan Allah, syariat Allah, padahal dia Tuhan kami, Tuhan kamu. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Apa yang kami amal dibalas setimpal dengan amal kami, apa yang kamu amalkan dibalas setimpal dengan amal kamu. Wa nahnu lahu mukhlishun, dalam keadaan kami kepada Allah itu benar-benar mengikhlaskan diri. Ini dia. Mengikhlaskan diri. Ini berusaha ke arah mengikhlaskan diri untuk junjung perintah Allah, mengesakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berhadapan ni jihad, barang kehilangan umat Islam mesti ada. Bila sebut pasal jihad, maka di situ pergi penting soal kesabaran yang mesti ada. Kerana orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala bila melihat seseorang itu, Allah uji seseorang itu, apa yang Allah nak tengok, orang yang berjihad dan bersabar. Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina was-sabiri wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kata Allah, wala nabluwannakum, dan sesungguhnya kami pasti menguji kamu. Lam taukid kuat. Wala nabluwannakum, dan sesungguhnya kami mesti menguji kamu. Kami pasti menguji kamu. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabiri, sehingga kami kenal, kami tahu orang-orang yang berjuang, berjihad dan bersabar di kalangan kamu. Siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Walau hakikatnya siapa yang berjihad dan bersabar di bawah pengetahuan Allah, di bawah pengetahuan Allah. Tetapi dari sudut zahirnya kita, kepentingan kita, siapa di kalangan kita yang benar-benar berjihad dan bersabar, Allah nak tengok tu. Jihad sabar bukan saja dalam peperangan angkat senjata. Jihad dengan menurut maksud yang luas dalam kehidupan kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Al-ayah dalam surah Al-Hajj, Allah sebut wajahidu fillahi, dan berjuanglah kamu pada jalan Allah, agama Allah. Haqqa jihadi, sebenar-benar jihad perjuangan dalam kehidupan kita. Allah perintah bukan sekadar perang angkat senjata, dalam kehidupan kita adanya jihad, adanya perjuangan, tetapi syaratnya pada jalan agama Allah. Itu syaratnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi
Wajtabakum, dialah Allah yang pilih kamu. Kamu ni orang Islam, beriman, Allah yang pilih kamu. Allah pilih. Maknanya Allah beri hidayah kepada kamu, beri petunjuk kepada kamu. Wajib kamu jaga hidayah, petunjuk Allah. Sebab Allah pilih kamu. Kita Islam, alhamdulillah, Allah pilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, dan tidaklah Allah jadikan pada kamu itu agama dari kesulitan, rasa berat. Allah tak jadikan agama Islam ni berat untuk kita, tak. Tidak, kita je perasan berat. Semalam khutbah Jumaat berhubung dengan fahaman liberal. Fahaman liberal, ada orang kata nak liberal tak apa, liberal ni kita fikir dengan bebas. Kita kena faham liberal ni fahaman. Yang bahaya dia fahaman, ideologi. Ideologi ni kita kena tahu. Dan kita kena tahu juga liberal ni fahaman yang bahaya, yang sangat bahaya. Bahaya kenapa? Dari sudut bahasa, bebas fikir, orang yang bebas fikir. Dari sudut istilah, fahaman liberal ini tidak lain dan tidak bukan, mereka fikir dengan akal, dalam pada masa yang sama mereka langgar semua etika satu-satu agama atau apa saja yang mana berkait agama dengan akal. Mereka membenarkan akal, mereka merasakan segala akal fikir yang baik itulah yang sesuai. Nah, ini dia, ini bahaya liberal. Salah satunya percaya mereka terhadap kitab Al-Quran. Mereka percaya kitab Al-Quran ni, kitab Al-Quran ni berkait dengan apa yang Allah Ta'ala perintah, sesuatu perintah Allah dan pemberitahuan berkait dengan sesuatu orang itu yang baik atau buruk, benar atau salah. Mereka letak begitu. Ini salah, ini betul. Ini salah, ini betul. Tetapi hukuman, bentuk hukuman mesti dipikir dengan akal. Ibarat contoh, dalam Islam beritahu. Apa dia contoh beritahu dalam Islam? Orang yang berzina disebat 100 kali rotan berzina, yang bujang belum berkahwin. Yang berkahwin dikejar, ataupun hukuman potong tangan dalam Islam. Mereka kata orang berzina dosalah, tapi mereka kata dosa peribadi, dosa masing-masing. Berzina dosa, mencuri dosa. Salahlah perbuatan dosa tu, mereka timbang dengan akal juga, tak baik. Quran pun beritahu mencuri tak baik. Tetapi bentuk hukuman, bentuk hukuman mencuri, saya bagi contoh mencuri, hukum dalam Islam potong tangan. Mencuri potong tangan. Lalu golongan liberal mengatakan bahawasanya potong tangan tak sesuai zaman ni. Mungkin sesuai zaman dulu. Dikira gitu, dia kira nilai akal. Itu contoh aja, barangkali itulah contoh. Quran ni bagi contoh. Mencuri salah, bentuk hukuman kena nilai dengan akal. Akal lebih utama. Dalam pada masa yang sama, fahaman liberal ini sebenarnya timbul juga, fahaman liberal boleh membawa kepada fahaman pluralism, menyamakan agama. Asal liberal tapi boleh sampai ke tahap pluralism, menyamakan agama. Menyamakan agama macam mana? Mereka menganggap orang Islam percaya kepada Allah, percaya kepada kitab Quran, percaya kepada ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran itu dalam lingkungan mereka saja. Begitu juga agama Buddha, percaya mereka pada Buddha. Agama Hindu, percaya mereka pada Hindu. Kristian, percaya mereka kepada Kristian. Agama berkait dengan lingkungan mereka, pegangan mereka. Mereka nak percaya tahap mana, percayalah. Tetapi, dia letak tetapi. Tetapi
hakikat sebenar kebenarannya kita tak tahu, dia kata. Ada boleh kata gitu. Ha, ni liberal. Bahaya tak? Bahaya. Terutama anak muda-mudi remaja kita. Tak sekolah, kita tak tahu. Ini bahaya. Nak kata bahaya ni betul bahaya. Jangan kira, jangan pandang. Ah, apa cakap liberal dalam khutbah Jumaat. Ada yang kata, cakap liberal dalam khutbah Jumaat ni, orang liberal bukan datang semain Jumaat pun, cakaplah kat luar sana. Kena cakap, kena beritahu. Takut kita ni ada zuriat keturunan kita, bukan kita saja. Kalau kita saja, selesai kita habis. Akan datang kita ada zuriat keturunan, insya-Allah ada zuriat keturunan. Maka kita nak selamatkan zuriat keturunan, perlu ada inzar, peringatan. Antaranya pemahaman-pemahaman yang bahaya, yang sesat, menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah, pemahaman liberal ni bahaya. Ini dia. Ini penting. Jihad ni tadi bukan penceramah aja, tidak. Kita ni yang tahu, kita sampaikan, kita betulkan. Paling kurang keluarga kita. Ada orang cakap kita betul keluarga kita cukup lah. Sembayang dia apa cukup. Ku amfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Persoalannya, nak jaga keluarga kita, diri kita dari api neraka bukan dalam rumah aja. Ini kena faham. Nak jaga keluarga kita, luar rumah pun kena jaga. Kena jaga, bukan dalam rumah aja kena jaga. Ini salah faham. Sistem yang ada kena diubah dengan cara yang baik. Kita nak selamatkan ummah hari ni. Bukan jaga dalam rumah. Anak kita dalam rumah baik. Kat sekolah macam syaitan. Contohlah. Ini bahasa kasar dia lah. Ini dia. Perangai macam syaitan. Dia lah terikut-ikut dengan rentak kawan yang tak baik. Maka ini kita nak jaga benda ni. Jadi cara nak jaga, salah satunya Islam memberi ruang yang cukup besar. Salah satunya adanya masa umat Islam berhimpun dalam khutbah Jumaat. Maka kita betulkan pahaman masyarakat supaya masyarakat berhati-hati dengan pahaman yang bahaya, pahaman liberal bahaya. Saya cakap pahaman liberal ni bahaya sungguh. Kita dengar di mana tempat. Di Indonesia. Kedai restoran, kongsi restoran. The viral lelaki, apa, restoran, kongsi share bisnes lah. So, satu kapi, satu orang Islam dengan kapi, satu bisnes. Tak apalah, dia berkongsi. Restoran makanan. Menghidangkan apa? Menghidangkan khinzir. Sebut khinzir, lembut sikit macam arnab gitu. Hidang khinzir. Apa yang jadi masalah, orang Islam turut sama makan dekat dalam kedai restoran tu. Persoalan kita kata, kenapa tak diambil tindakan? Tak ambil tindakan, nak ambil tindakan kita kena tahulah negara orang. Dia ada perlembagaan, ada undang-undang sendiri. Apa pula bila berlaku dalam negara kita benda-benda macam ni? Macam mana kita nak banteras perkara macam ni? Salah satu tidak lain, kita berteras dulu dalam hati kita manusia ni. Kepahaman. Kepahaman yang paling penting, kepahaman ilmu, ilmu agama ni dia. Ni kita kena tahu. Jadi itu ada nilai perjuangan. Seterusnya kita kena tahu bahawasanya kemenangan Islam Allah Ta'ala beri dalam keadaan kemenangan itu bukan dilihat dengan kekuatan dari sudut fizikal, mental, dari sudut luaran saja. Tetapi kemenangan Islam ini datang apa yang Allah janjikan kepada kita mengikut syarat-syarat yang Allah Ta'ala tetapkan. Mesti ikut syarat yang Allah Ta'ala tetapkan. Orang Islam ni kena percaya sesama umat Islam, itu salah satunya. Jangan jadi orang Islam dia percaya, orang kafir dia percaya lagi ni. Ni jadi masalah. Orang Islam dia kena percaya dia sama dia. Kalau ada perasaan orang Islam tak percaya sesama orang Islam, maka Allah Ta'ala tak beri kejayaan. Ini dia. Ini kita kena faham.
hadis menyebut dalam riwayat mutafaqun alaihi, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha ittalafa wama tanakara minha ikhtalafa. Jiwa-jiwa itu merupakan tentera yang terlatih. Maka jika jiwa-jiwa itu saling kenal mengenali, saling faham memahami, bersatu hati. Jadi bersatu hati, diberi kejayaan oleh Allah, bersatu. Demi jika jiwa-jiwa itu saling tidak mengenali, tidak memahami antara satu sama lain, maka timbul perselisihan, kebencian, permusuhan. Maka bila orang Islam bersatu di atas nama Islam, ni kena tahu. Ha, jangan bersatu saja tapi bukan atas nama Islam. Mesti atas nama Islam. Nescaya Allah Ta'ala akan beri kejayaan. Ha, tapi tidak. Hari ini kita tengok dunia pada hari ini. Umat Islam macam buih di lautan tapi tak percaya. Ha, tak percaya dengan Islam. Hilang rasa yakin dengan Islam. Maka Allah Ta'ala tak beri kemenangan, tak beri kejayaan. Ni syarat yang penting. Ha, maka kita kena tahu. Ha. Kemudian dari sudut kualiti dan kuantiti. Kemenangan Islam bukan dilihat dari satu sudut, dari sudut kuantiti. Berapa banyak, berapa kuat, berapa hebat, tidak. Tetapi kemenangan Islam dilihat dari sudut kualiti. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Berapa banyak dari kumpulan yang sikit boleh kalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya apa paling penting? Kualiti. Kita ni apa pun kualiti. Nak sembahyang ada kualiti dia. Jangan kira banyak sembahyang, betul sembahyang. Lepas sembahyang ni sembahyang. Tapi sembahyang tak ada kualiti, tak boleh. Sembahyang mesti ada kualiti. Pada sembahyang dua rakaat. Ha, ada orang sembahyang banyak. Lepas dua rakaat dalam keadaan gugup. Sembahyang pun nak ada kualiti. Sembahyang kita, Fatihah kita baca. Ha, doa iftitah kita baca. Kita baca, kita tadabbur. Makna apa yang kita baca. Yang kita baca itu mesti kita faham. Walaupun pendek kita baca, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Pendek aja. Pendek, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi kita tahu bertasbih memuji Allah dengan segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ha? Yang tak ada sifat kekurangan. Kemudian Allah berfirman lagi, walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka telah berhadapan, ha, ketika mereka telah melawan tentera Jalut dan melawan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa, rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, curahkanlah ke atas kami kesabaran dan kukuhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami ke atas kaum yang kafir. Pertama minta sabar. Sebab sabar syarat pada kemenangan. Yang kedua tetap hati dia. Hadis sebut wasabbit aqdamana, teguhkanlah aqdamana. Aqdamana ni, aqdam ni kaki-kaki kami, kaki kami, telapak kaki, pergelangan kaki. Kaki tu yang kita pijak tu. Tak nak kita lari ke belakang dengan kaki. Lari ni sebab dengan kaki kita lari. Maka dengan maksud pendirian kita. Ataupun juga teguhkan kaki kami, kaki tempat yang kita berada, kedudukan kami, tempat kami. Ha, kedudukan tempat kami. Juga tak lari ke belakang, pendirian yang tetap teguh. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami ke atas kaum yang kafir. Maknanya kaum yang melawan Islam. Seterusnya firman-Nya lagi,
fa'azamuhum bi'idhnillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha walaula daf'ullahu innasa ba'dhum bi ba'dhin lafasadatil ardh walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Nabi Daud membunuh Jalut. Dalam peperangan itu Nabi Daud terlibat sama. Nabi Daud mengalahkan Jalut, kemudian Allah memberinya Daud kerajaan dan hikmah, dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Dan jika Allah tidak melindungi sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaan yang dilimpahnya atas seluruh alam, di mana dijelah kepada kita, ha, Allah beri kemenangan tentera Talut, termasuk Nabi Daud dapat membunuh Jalut, di mana perintah Allah berhadapan dengan musuh ini tidak lain dan tidak bukan tujuan Islam itu didatangkan atas dasar iman, tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi manusia, semua manusia. Kerana Islam menjadi rahmat kepada seluruh alam. Allah Subhanahu Wa Taala dengar rahmat, sifat Ar-Rahman Allah yang memberi, melimpahkan rahmat kepada seluruh alam. Salah satunya orang Islam yang yang berjihad, berjuang. Maka Allah Ta'ala bukan sahaja melindungi umat Islam, tetapi melindungi, Allah menjadi pelindung kepada kerosakan muka bumi. Ini kita kena faham. Ini disebut pada kita, walau la da'allah inna sabadhum bi ba'dil lafasadatil ardh. Allah berfirman, dan kalaulah tidak ada pelindungan Allah terhadap manusia, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, nescaya rosaklah bumi. Maka adanya syariat Allah, perintah Allah, didatangkan Nabi-Nabi mengikut zaman masing-masing, menurut syariat yang ada di zaman masing-masing. Dan hari ini kita menuruti syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga disebut dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam di dalam Al-Kabir, dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Al-Baihaqi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula ibadun ruk'un wa atfalun rudda'un wa baha'imu rutta'un la subba 'alaykumul 'adzab sabban thumma rusarasan. Kata Nabi, kalaulah tidak para hamba itu rokok sembahyang, anak-anak kecil yang disusukan, binatang yang diberi makanan yang banyak, nescaya ditimpakan atas kamu azab dengan sebenar-benar penimpaan. Kemudian disusun azab itu, diratakan azab itu dengan serata-ratanya. Ini dia nak beritahu kepada kita bahawasanya Allah Ta'ala dengan rahmat kurniaan Allah, ada orang yang rokok bersembahyang, ada orang menyusu, tak kira mana agama, binatang-binatang berenakkan dengan makanan mereka. Kalau tidak itu semua, nescaya didatangkan azab. Maka perlu kita faham datangnya syariat, datangnya ajaran Nabi Muhammad menjadi rahmat kepada seluruh alam, menyelamatkan keadaan dengan syariat, menyelamatkan keadaan. Ini kita kena faham. Jangan kata pula dengan syariat menimbulkan hawa biru, tidak. Syariat datang menyelamatkan, soalnya kita ikut tak syariat, itu dia. Kita ikut tak syariat, itu persoalan. Kadang kita syariat kita tak ikut. Dan kita kena tahu agama yang benar, agama Islam. Maka orang Islam
Kadang ni orang Islam dia silap. Dia kata mana agama sama je. Tak boleh kata sama. Ini akidah. Akidah tak sama. Syariat yang mulia Islam. Akhlak yang paling benar Islam. Walau kita tak nafi, agama lain ada nilai moral akhlaknya. Tetapi nilai moral akhlak yang ada dalam ajaran Islam yang paling benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karih al-musyrikun. Dialah Allah yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar supaya agama Islam dapat mengatasi agama yang lain walaupun mereka yang berdiri atas dasar mensyirikkan Allah, membenci, tak suka. Kemudian Allah sebut tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, keterangannya kami bacakan kepadamu wahai Muhammad dengan benar, dan engkau Muhammad adalah merupakan seorang rasul. Maka didatangkan kisah-kisah, cerita-cerita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan iktibar pengajaran. Jadikan iktibar pengajaran dan juga iktibar itu disampaikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil iktibar dari Quran. Selesai kita juzuk 2. Menyentuh berapa ayat yang mudah-mudahan ayat ini dapat kita tatbik, kita laksana, kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi rasanya setakat itu aku liqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik watawahadat ala da'watik وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وثق اللهم رابطتها وثق اللهم رابطتها وأدي مدها وأهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وبدل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.